Jangankan 60%, 100% pemain lokal di timnas pun gue dukung. Asal pemain lokal harus lebih bagus daripada yang diaspora. Selama itu tidak terjadi, ya kita tetap ngandelin pemain diaspora. Dan sampai kapan nggak tahu, yang tahu ya pelatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, salam pecinta sepak bola, pecinta timnas, pecinta Liga Indonesia. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang sangat berlimpah. Amin. Credit point, malam ini timnas kita akan menjalani laga terakhir di grup F pada pada kualifikasi Piala Dunia melawan Filipina, dan ini menjadi apa yang menjadi laga yang sangat menentukan lolos ataupun tidaknya nanti timnas kita, walaupun emang mesti nunggu hasil dari pertandingan lain pun juga, tapi ya kita yakin menang aja ya. Teman-teman semua, di awal video tadi sempat ramai beberapa hari kebelakang mengenai statementnya si Putra Nababan mengenai kalau bisa 60% diisi oleh pemain lokal, sisanya naturalisasi. Artinya Putra Nababan pun juga masih cetek ya pemikirannya, menganggap bahwa pemain naturalisasi itu bukan apa, masih dianggap masih sangat asing, padahal ya mau 100% pemain full diaspora kalau dia udah membela timnas Indonesia ya tetap dia adalah orang Indonesia tanpa membeda-bedakan. Dan ini direspon oleh Coach Justin dalam postingannya beberapa hari lalu bahwa mau 60 dia Justin berkomentar merespon mau ya intinya mau berapapun 60% itu terserah, tapi kalaupun pemain lokal kita emang lebih bagus ya kenapa tidak kan? Dan dia juga gak ada yang tahu, tetap aja pelatih yang menentukan pemain di atas lapangan. Mau Bung Towel ataupun Putra Nababan mulutnya sampai berbusa ngomongin tentang starting line up naturalisasi, ya Sintayong nggak akan mendengarkan juga sih, bodo amat ya. Aduh, ini akan lucu sih ya teman-teman semua. Kalau memang ada pencinta bola, jangan hujan-hujan. Karena kalau hujan, berarti memang Anda nggak paham sepak bola. Ini keras betul. Jangan setiap ada kesalahan pemain, langsung pemain dihujat. Namanya pemain, itu hitungannya detik, bahkan sepersekian detik untuk mengambil keputusan. Yang kadang-kadang kita nggak sadar nih, itu yang harus kita sadari. Jadi jangan terlalu cepat menghujat. Kalau Anda hujat mereka, nanti mereka akan down. Pertandingan berikutnya mereka bisa down banget dan ketakutan. Tolong hentikan hujat-hujatan. Kalau memang ada pencinta bola, jangan hujat-hujat. Karena kalau hujat, berarti memang Anda nggak paham sepak bola. Ini keras betul. Jangan hujat-hujat. Karena jangan membuat sepak bola kita tidak baik. Sepakat sih apa yang disampaikan oleh Arya Sinulinga bahwa jangan menghujat, mencaci maki terhadap pemain karena kita tidak tahu seperti apa kondisi mereka ketika mengambil keputusan di lapangan. Contohnya seperti peluangnya Rafael Strike ya, yang benar-benar one on one ya, dia tidak ngasih bola ke Fatinama, itu kan betul-betul pengambilan keputusan sekian detik ya. Artinya ya benar-benar di lapangan itu pasti sangat berbeda seperti apa yang kita pikirkan. Contohnya seperti Ayano Ali juga sepakat kalau memang kita nggak punya hujan, tapi ya pemain sudah berjuang. Cuma kalau Subama menganggap hujatan itu bisa membuat down pemain, saya rasa ini terlalu berlebihan juga sih ya perspektifnya, karena tetap pemain itu kan diterpa juga mentalnya oleh pelatih, oleh tim staff pelatih. Tapi kalau Subama mereka sampai down karena dihujat, berarti tidak memiliki mental yang sangat baik. Tapi selama ini saya rasa mental-mental pemain kita emang sangat luar biasa. Tidak akan down dihujat sebagai manapun. Tapi ya yang namanya hujatan di negara kita kan hal yang biasa juga ya. Jadi ya bingung, tidak susah untuk lepas. Jadi ya kita sebagai supporter kebanyakan inginnya tim itu menang, jangan melakukan kesalahan. Tapi kan kita nggak tahu juga di lapangan seperti apa. Itu sih makanya pemain itu kalau udah dikurangin aja sih main sosial medianya ketika sedang
menjalani sebuah event. Itu sih mungkin salah satu opsinya ya, supaya nggak down mental. Tapi ya kembali ke pemain sih, mental yang berbicara. Ini ada klarifikasi dari Prati Tiat, Prati Pripina yang kembali lagi sama di akun IG-nya Chandra Bergard. Saya many years I follow Indonesian football and league, and I think they have a very strong team, maybe one of the strongest. I think they can compete with South Korea, with Japan and everything, but we're gonna try to do our best to get a good result. But Indonesia is a fantastic country with great fans, fantastic football loving fans. Yeah, it will be an exciting game. We are the underdog, they are the favorites, but we're gonna try. Yeah, maybe Indonesia, but yesterday your statement is viral, but you're talking about Indonesia not going this correct? I didn't say that. A Vietnamese journalist asked me what I think about the chances of Vietnam. And the Vietnamese journalist asked me that, and I answered, if we win against Indonesia, and we're going to try to win against Indonesia, and you beat Iraq, you go to next round. But I didn't say, sure, I want to win against Indonesia. I'm coaching Vietnam. That's normal. But I'm not supporting Vietnam, I'm not supporting Indonesia, I'm only supporting Philippines. And I know it's very difficult. Indonesia is a very good football country, and it will be very difficult for us. But when you play a game, you always play a game to win. Sini ya kembali ya, berarti Filipina itu yang mengkualifikasi ya mengenai pemberitaan pernyataan dia yang di Vietnam, tapi diberitakan di Indonesia mau menjadi viral. Artinya emang berarti ini walaupun emang dipastikan Filipina tidak akan lolos ke babak berikutnya, tapi dia ingin tetap bahwa Filipina itu tetap apa ya dapat memenangi laga. Dan itu juga kan nggak mudah juga buat Vietnam nanti kalau supaya main melawan Irak di kandangnya. Pasti dong Vietnam, Irak juga nggak akan meremehkan juga. Artinya mereka bermain di kandang sendiri di hadapan negaranya sendiri. Jadi emang ini 50-50, cuma ya begitulah media kita kadang-kadang terlalu berlebihan. Dan juga respon masyarakat kita tidak bisa untuk mencerna lebih matang dalam adanya informasi ini. Harus kita benar-benar harus cerdas untuk mencerna sebuah informasi. Good. Tapi emang saya ya, ini berarti emang sangat benar-benar percaya diri sih, bagus sih. Udah pas ya sih. Pas apa? Penaltinya kedua pemain Irak, Haiman Hussein, dia tidak ke, ternyata itu ada alasan dibalik tidak ada alasan tersebut. Jadi beredar di sosial media ternyata ketika Irak mendapatkan penalti kedua yang bukan itu nggak masuk, dan itu emang pengakuannya Haiman Hussein, dia sengaja tidak memasukkan bola terhadap gawang. Bisa dilihat sih ketika tendangan itu melambung ke atas, itu benar-benar emang sangat sengaja tidak dimasukkan. Ternyata alasannya adalah penalti kedua didapat dengan cara yang tidak fair. Artinya ketika si Haiman Hussein nanya ke Ali Jasim apakah tidak mengenai, Ali Jasim menjawab tidak mengenai, dan dia menganggap itu sesuatu yang buruk. Artinya ya tidak fair itu, walaupun emang wasit mempunyai keputusan tersebut menghadiahi penalti, tapi dia ngambil penalti, ditendang lah, gak masuk. Tapi ya Irak tetap menang sih. Itu kalau sepama Irak tidak menang ya, ataupun skor 1-1, mungkin dia akan apakah menyesal kan, gak tahu ya. Tapi emang ini pemain bagus banget sih, Ali Jasim sama Haiman Hussein, luar biasa. Let me tell you something ya. Berapa 10-15 tahun yang lalu ada pemain Maroko yang namanya El Ahmadi. Lahir di Belanda. Dia ke Maroko enggak bisa komunikasi. Ya. Karena orang tuanya itulah mayoritas Maroko yang di Belanda itu dari pegunungan, dari suku Berber. Mereka enggak bahasa Arab. Ya. Sementara kumpul di timnas bahasa Arab. Ya. Jadi enggak tahu komunikasinya gimana. Pakai bahasa Inggris. Dan kemarin tim Maroko yang Piala Dunia, enggak ada satu yang lahir di Maroko. Yes. Sampai kipernya yang lahir di Kanada. Ya. So it's an issue that
Amrabat, Ziyech, Nasrawi, lahir di Belanda semua, lahir di Prancis banyak. Masalahnya di mana? Yeah. Gue nggak ngerti juga. Dan gue kan interview sama Shane Patinama kan minggu lalu. Shane juga bilang bapak saya itu lahir di Semarang. Bapak saya itu Patinama, orang Indonesia. Saya juga orang Indonesia. Hanya saya lahir di Belanda. Saya tidak menguasai bahasa Belanda, bahasa Indonesia. Tapi saya orang Indonesia. So saya lo, ya benar kan? Jadi masalahnya di masalahnya banyak orang-orang di kita yang tidak senang dengan kemajuan prestasi ataupun kemajuan timnas kita, itu masalahnya. Ya ada beberapa ya mungkin mata-mata pengurus gitu yang kita tahu seperti Mutra dan sebagainya. Ya begitulah, jadi enggak, mereka pemain diaspora itu kan kebanyakan yang saat ini kan naturalisasi dari jalur darah keturunan ya, yang mungkin ayahnya lahir di Indonesia, jadi mereka tuh punya darah keturunan pengen bela Indonesia, bukan naturalisasi seperti Gonzales ataupun dan yang lain sebagainya. Jadi mereka punya hak ya untuk kembali pulang ke negara kita. Prosesnya nggak ada masalah, cuma yang penting timnas sepak bola kita berkembang pesat. Dan senang, terima kasih kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan tidak supaya menang, amin.